Mullins Esports. There's my target. Warning. Dari sisi kiri, siapa yang nembus sekarang? Estes. Siapa yang nembus? Masih. Ini sudah kiri bersama dengan Luke mencoba untuk mempertahankan turtle mereka, yang di mana Luke akan terjadi satu buah point kill kembali. Dibalikkan kembali keadaannya. Ter-outplay Cycles. EVOS Legends. Only Mirko versus everybody. Tapi lihat dari bottom lane, Kadera menuju ke arah seorang Brans. Mencoba di take down begitu saja. Tapi China KT gagal untuk menumbangkan seorang Brans. Dreams too strong in the bottom lane. Cycles masih mencari siapa yang harus dia tangkap. Tas mendeteksikan pergerakan, tapi Drips mencari di mana keberadaan dari seorang Paloiski. Terdeteksi, terperangkap di garis depan, mundur ke arah belakang, teriset. Ternyata strategi untuk Geekslade. Almost ter-take down! Man of Goddess telah dibuka pasukan dari Geekslade. Mereka mencoba untuk menuju ke arah seorang Hijume. Hijume terperangkap, satu point kill dari Luke tertumbangkan. Hijume ter-take down, no Hijume no party. Pasukan dari Kadera dan kawan-kawan masih coba untuk mendorong EVOS Legends untuk mundur. Dua ditukar satu, bukan power yang cukup adil. Kadera masih coba untuk bertahan, tapi Tas dia benar-benar mengundang Jack Kadera sampai ke belakang. Ditukarnya dengan Psychot dan Jana Kitty. Kali ini harus berhadapan dengan seorang Tas. Damage yang terlalu besar, tidak bisa ditumbangkan. Last steal yang tinggi, bahkan membuat pasukan dari Geekslade gak punya sustain team fight. Gak bisa menambahkan team fight lagi, karena itu hanya baiting. Lihat betapa banyaknya soft skill yang udah kuat. Forking Brush. Dan bahkan di sisi sebaliknya, retribusi dari Tas. Again and again. Berhasil mematahkan pasukan Geekslade. Walaupun Brush ditumbangin, ini bukan menjadi jawaban. Karena selanjutnya, Paloy akan menjadi korban. Coba untuk melakukan team fight kah? Karena Aboy mencoba terperangkap. Plexus dikeluarkan. Abra's Rush yang gagal, tapi Aboy ter-take down. No Aboy kali ini. No high ground defensive. Ketika ada EVOS Legend masih mendapatkan load, ini bakal menjadi bencana. Tapi Brush masih ada Man of Goddess. Damage cukup instan. Dua point kill EVOS Legend berhasil ditumpangkan. Dua point penting. Oh no. Dan bahkan tiga hilang dari EVOS Legends. Mereka tersisa Tas seorang diri di garis depan. Mencoba ditumbangkan. Akan coba diganyang sebelum adu retribution. What? Dan shutdown. Maniac. Shutdownnya berhasil didapatkan oleh pasukan dari Geekslade. Walaupun shutdown, walaupun team fight yang besar didapatkan. Dan posisi 4 versus 5. Karena kita nggak tahu keberadaan dari seorang Paloy. Brush di depan sana. Brush ter-take down. Paloyski. What a mind blowing from Paloyski. Mulai masuk ke dalam China Kitty. Memainkan punchernya, tapi China Kitty gak boleh terperangkap. Pada Tas is coming up, menuju ke arah Kadera, memiliki Kurt Altar, pasukan EVOS Legend, mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit, masuk ke arah base-nya, tapi tidak mau terlalu terburu-buru karena yang diincar adalah Brush. Kurt Altar terpancing, trigger Kurt Altar yang gagal dimanfaatkan oleh seorang Hijume. Informasi telah didapatkan, no Kurt Altar, no party. Brush bebas dengan ada Monk of Goddess, tapi Paloyski fokus ke arah base-nya. Paloyski take the game one. What a play from Paloyski. Penculikan dan flank ternyata masih menjadi titik lemah dari Fossil Legends.